tak apalah. Saya tak nak pergi sekolah lah hari ni. Kenapa ni? Perut awak sakit ke? Kerja rumah saya pun belum siap. Lah, bukankah memang selalu macam ni? Sebab selalu macam ni lah ianya tak elok. Kalau lupa kerja rumah hari ni, cikgu takkan maafkan. Memang takkan maafkan. Saya ingat memang saya nak buat kerja rumah. Semalam pun saya fikir pasal kerja rumah tu. Tapi, tiba-tiba saya pergi main. Sehari aja lagi. Kalau ada sehari lagi, saya pasti kerja rumah tu dah siaplah Doraemon. Betul ke? Betul ke kalau ada sehari lagi awak akan buat kerja rumah? Mestilah buat. Tapi saya dah tak ada masa dah. Sebab itulah saya tak nak ke sekolah. Ah, nak buat macam mana kan? Buat merangkang ke atas dan ke bawah. Apa benda tu? Alat untuk buat kerja rumah ke? Bukanlah. Alat ni ialah alat yang boleh menaik dan menurunkan perancangan. Dengan tekan butang ni, tarikh menghantar kerja rumah dilambatkan sehari. Huh? Hari ni awak tak perlu hantar kerja rumah tu dulu, ya? Betul ke ni? Baiklah. Semua hantar kerja rumah. Baik. Siap-siap, cikgu. Cikgu akan kumpulkan besok, ya. Alah, cikgu. Kami tak buat, cikgu. Hebatnya. Semua ni sebab buat perangan ke atas dan bawah tu lah. Nah, saya dah siapkan kerja rumah tapi jadi macam ni pula. Saya pun sama. Hari ni, dan hari ni saya akan pulang terus ke rumah. Dah kenapa pula dia? Saya dah balik. Baiklah, kerja rumah. Kenapalah alat ni hebat sangat? Bagi balik pada saya. Saya punya sekejap ya, boleh ya? Tak boleh. Nanti awak mesti gunakannya untuk perkara yang tak berfaedah. Cepat, bagi balik. Sampai hati awak. Janganlah cakap macam tu, Doraemon. Saya cakap tak boleh. Tak boleh. Bagi balik. Saya lambatkan sehari tempoh pemulangan. Baiklah, untuk hari ini jadi milik saya. Saya pergi main dulu, ya. Tunggu dulu. Saya dah boleh nampak apa dia nak buat. Hari ini dia akan bermain dan lepas tu esok dia akan lambatkan sehari lagi masanya. Tapi ia tak akan berlaku. Rancangan yang sama tak akan dapat dilambatkan untuk kali kedua. Esok, oleh apa pun berlaku, dia mesti hantar kerja rumah dia. Menangis ke, merayu ke? Saya takkan tolong lagi dia lepas ni. Saya akan terus menang. Indahnya hidup saya ni. Perkara yang saya tak suka, sesungguhnya saya akan lambatkan. Agaknya ia lupa ke tak untuk hari esok. Hampir-hampir je tadi. Lambatkannya sehari. Nasib baiklah. Tapi kalau besok agak-agak bola tu akan melantun lagi ke? Perkara yang tak baik pasti akan berlaku dan saya tak boleh nak elakkannya. Nanti kalau masa tu saya di rumah, apa akan jadi ya? Mustahillah anjing dan bola mana boleh masuk ke dalam rumah. Baiklah. Kita cuba dulu ya. Shizuka. Nobita, kerja rumah awak dah siap ke? Itu biasa ajalah. Ya.
Boleh tak saya pinjam bilik awak sekejap? Apa? Ya, boleh, boleh. Masuklah. Baik, saya masuk ya. Tingkap bilik awak tu tertutup kan? Tingkap tu berkunci ke tak? Ya, tingkap tu okey je. Baiklah, mula percubaan. Saya akan padamkan bola dan anjing tadi. Apa tu? Ha, tengoklah. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jangan bising. Apa? Berlaku lagi ke? Shizuka? Kamu pernah cakap pada kamu, jangan bawa balik anjing. Kamu tak faham lagi ke? Yalah, walaupun saya dah lap kesan tapak kaki di lantai tadi. Maksudnya saya ni tak boleh lari dari takdir lah ya. Kan lebih baik kalau saya ambil langkah berjaga-jaga yang lebih baik. Baiklah. Saya nak cuba lagi sekali. Aduh, sakitnya Nobita. Awak tahu ke apa yang awak dah buat ni, ha? Saya akan kerjakan awak. Lambat kali buka sini. Apa yang dah berlaku ni? Kenapa saya tak dapat nak tumbuk dia? Baiklah, macam itulah kejadiannya. Nak ikut saya pun boleh. Hei, saya akan ikut awak. Ingat ya, saya akan tetap tunggu awak lumat-lumat nanti. Nobita dan Jaya rupanya. Cikgu, saya ada kerja rumah yang saya tak fahamlah. Oh ya, macam tu ke? Masuklah. Baiklah. Kamu buat macam ni untuk soalan yang ini ya. Kalau buat sama dengan tadi, jawapan bahagian ni dapat selesaikan dengan mudah. Kalau kat depan cikgu, macam mana dia nak tumbuk saya? Tak lama lagi masa akan habis. Biarkan saja masa tu. Oh, kamu tunggu sekejap ya. Kamu tak ada harga ke? Cikgu beli minuman sekejap ya. Tak apa, biarlah. Cikgu gembira sebab ada anak murid yang rajin belajar. Kamu pergilah selesaikan soalan tadi tu. Cikgu! Cikgu pergi dulu. Macam mana walaupun awak guna alat tu tak ada perkara baik berlaku kan? Walaupun awak lambatkan perkara yang awak tak suka, ianya hanyalah sementara. Cepat bagi pada saya. Tak boleh. Alang-alang saya dah lambatkan sehari tadi. Saya mesti guna pada perkara yang lebih baik. Saya dah balik, Mama. Oh, kamu dah balik, ya? Kerja rumah dah siap? Tak kisahlah. Apa yang lebih penting, dia pukul saya untuk bulan depan cepatkan sebulan, ya? Masa untuk tengok juga pahlawan angkasa. Jeng-jeng! Hari ini Jeng-jeng juga akan pergi. Yeay! Setiap minggu banyak aksi yang menariklah. Wah, memang seronok betul lah. Tak sabar tunggu kisah minggu depan, kan? Jomlah tengok sambungannya sekarang. Episod minggu depan cepat seminggu. Seronoknya! Seronoknya! Habis yang ini, minggu seterusnya pula. Saya nak tengok lagi sambungannya lah. Hei, tak seronok dah kalau tengok macam ni. Dah malam dah. Memang seronok betul lah. Nobita, macam mana kerja rumah awak? Saya tak buat pun. Sebenarnya ada perkara yang saya rasakan dari awak. Sekali awak merubah perancangan, ia takkan dapat diubah lagi tau. Maknanya, esok awak kena hantar kerja rumah tu walau apa pun berlaku. Apa yang awak cakap ni, Doraemon? Awak menangis ke, awak merayu ke, saya takkan tolong awak. Saya tak kisah. Kalau awak
awak tak tolong saya pun tak apa. Besok saya akan lambatkan ke sehari lagi. Hari ini akan datang lagi sekali. Saya akan buat kerja rumah saya nanti. Baiklah, selamat malam ya.